untuk menambahkan kehandsomean kereta korang, ha, korang kena dapatkan Silicone Tyre Shine by Azimbos Channel. Sebab apa korang perlu dapatkan produk ni? First kali, kilat dia memang tahan lama. Produk ni juga kalis air dan boleh mengelakkan dashboard dan plastik. Wah, memang terbaik guys. Ha. So kalau kau nak dapatkan Silicone Tyre Shine, ha, kau boleh tekan link Shopee dekat bawah. Okey, jom kasi layan video. Yahoo. What's up guys? Selamat datang ke Azimbos Channel. Okey, untuk video kali ni kita akan spray rocker cover. Ha, so nak tahu macam mana? Jom kasi layan guys. Okey guys, ha, so ni dia keadaan enjin kereta aku. Ha, jadinya rocker cover itu aku dah tukar dengan rocker cover injection. Ha, yang sebelum ni aku dah cat warna biru Samco, ada stiker SOSC, memang dah cun-cun dah. Tapi ni aku terpaksa tukar sebab aku tukar masuk set injection. Ha, jadinya hari ni aku nak spray aku punya rocker cover guna spray tin. Ha, so spray tin aku dah beli. Spray tin Samurai. Ha, jadinya boleh je sebenarnya kalau aku nak pakai kompresor. Tapi nya kali ni aku nak share dengan korang cara-cara nak spray rocker cover ni guna spray tin je. Jadi korang boleh DIY sendirilah kat rumah. Ha. So, sebelum aku mulakan projek kali ni, aku nak share keadaan banjir dekat kawasan rumah aku. Ha, jadinya kawasan rumah aku ni kereta terkepung. Ha, ni kereta member aku. Dia tumpang parking dekat sini. Ha, sebab kawasan rumah dia dah naik air. Ha, jadinya sebelum aku mulakan projek ni, aku nak share dulu keadaan banjir dekat kawasan rumah aku lah. Ha, dekat belah bahagian bawah rumah aku atas bukit sikit. Okey, sekarang ni jom ke sana guys. Okey guys, ha, so ni dia keadaan banjir dekat kawasan rumah aku. Ha, so ni lorong untuk masuk ke rumah aku. Rumah aku bahagian atas sana. Ha, alhamdulillah rumah aku tak kena. Ha, jadinya ginilah keadaan. Air dah semakin surut kalau tengok. So kejap lagi last video nanti aku akan share keadaan banjir dekat kawasan Bandar Temeloh lah. Ha. Okey, jom ke sana guys. Okey guys, ha, ni keadaan banjir dekat kawasan sebelah lorong rumahku. Ha, so ada shortcut dekat dalam ni, boleh naik motor. Ha, ni kawasan rumah kawan aku. Ha, ni dia. Air makin surut dah ni. Ha, so sekarang ni jom kita pergi cat rocker cover lah. Ha. Mana kat rumah aku? Ha, ni jalan belakang lah. Okay guys, ha, dah sampai rumah. So sekarang ni untuk projek rocker cover ni, first kali aku nak tanggalkan dulu rocker cover ni. Nak tanggalkan rocker cover ni senang je. Skru dia ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kat tepi ni. Ha, jadinya dia guna skru 10. So kita tanggalkan lah skru rocker cover ni. Lepas tu aku nak buang cat lama ni guna paint remover. Okay, jom kesalahan guys. Okay guys, so aku dah siap tanggalkan rocker cover. So aku nak buang cat guna paint remover lah. Paint remover ni aku beli dekat hardware. So kita just sapukan paint remover ni dekat rocker cover ni. Lepas tu aku plan aku nak tembak dengan water jet. Okay, jom ke sini guys. All I wanted was... Okay guys, ha, so ni dia spray yang aku akan guna. So aku guna brand Samurai. Ha, so spray ni aku beli sendiri, ha, bukan sponsor daripada Samurai. Ha, so aku nak spray warna Candy Red. Ha, Candy Red. Lepas tu aku ada beli warna putih untuk undercoat. Ha, warna, untuk Candy Red ni boleh juga kita pakai colour silver. Tapi aku nak buat dia nampak terang sikit, so aku pakai warna putih. Ha, so undercoat warna putih. Lepas tu aku akan tembak Candy Red. Lepas Candy Red, kita akan sembur dengan 2K Samurai. Ha, ni spray 2K.
kalau korang tak pakai clear, nanti kita punya colour ni mula-mula cantik. Lepas dia, dah kena minyak, dia dah tak cantik dah. Ha, kalau kita pakai clear, kita spray tebal sikit, insyaAllah akan tahan lama lah. Untuk spray rocker cover ni, biasa aku pakai spray biasa je. Tak payah pakai high temp pun tak apa, tak ada masalah. So sekarang ni, aku nak sembur putih dulu. Jom kita lain guys. Okay guys, so settle tembak warna putih untuk undercoat. So lepas dah kering nanti, aku akan tembak colour candy red. Ha, ni dia, candy red. Okay guys, so ni dia hasilnya. So ini lepas aku tembak candy red, ni memang dah berkilat dah. So sekarang ni aku nak tembak 2K clear. 2K clear brand Samurai. So nak guna dia ni, kita kena aktifkan dia punya activator lah. So ni dia punya hardener dia. Lepas tu kita goncang, kita boleh sembur dekat kita punya rocker cover. Okay, so sekarang ni aku nak sembur clear dulu. Jom ke selain guys. So sementara tunggu aku punya clear, clear dekat rocker cover tu kering. So petang ni aku bawa korang jalan-jalan pergi ke Bandar Temeloh. Kita tengok keadaan air banjir, air banjir dekat Bandar Temeloh. Ni keadaan dia dekat Jambatan Temeloh. Jambatan Temeloh jalan nak masuk ada jam sikit. Okay, kat depan ni kita boleh tengok air Sungai Pahang. Malas nak pasang lagi aku punya rocker cover tu sebab aku takut rocker cover tu tak kering lagi. Jadi kalau pasang nanti tak cun lah. So petang ni kita jalan-jalan dulu, esok aku akan pasang lah rocker cover tu dekat kereta. So kita tengok lah cun tak cun. Okay guys, ni dia area Jambatan Temeloh. Memang besar kali ni. Okay guys, so ni dia keadaan dekat area Gobang, Pating Gobang. Kalau korang tengok dekat depan tu ada Jambatan Patah, tapi memang tak nampak lagi lah Jambatan Patah. Kita boleh tengok semalam air lagi tinggi daripada ni. Ni kira dah surut dah. Tengok viral, kasi redah. So kalau lepas dan petang ni kita masuk ke area bandar, Bandar Temeloh. Kita tengok keadaan air kat sana. Guys, Jambatan Temeloh, area Gobang Pating Maju. Okay guys, so ni dia keadaan banjir di Gobang Gajah. Ni dia, air dah memang surut lah. Kalau tak kat depan ni pun dah ada air. Yang viral tu orang dapat ikan dekat sini. Dah tak ada air lah.
Okay, itu dia guys. Kita tengok nak masuk bandar, lepas tak lepas. Hari ni 23 ribu lan, ya, kita tengok lah macam mana. Kalau semalam memang tak lepas nak masuk bandar, semalam memang air paling tinggi lah. Malam tadi air paling tinggi. So hari ni dia dah kembali surut lah. Ya dia guys, keadaan Sungai Pahang. Bandar pun dah boleh masuk dah. So kita ikut bahagian atas bagi tengok dekat stadium. Ya guys, air memang besar. Petang macam ni memang ramai lah orang termeluh pergi tengok banjir. Okay guys, sekarang ni dah masuk bandar. Bandar pun dah banyak tempat yang dah surut. Sebelum ni kat sini pun ada air. Maksudnya cepat juga air ni surut. Kalau kat Mentakap, Mentakap memang teruk lah banjir kali ni. Kali daerah Mentakap, dekat Temeloh ni air alhamdulillah cepat turun. Kalau tengok ni bukan-bukan banjir ni. Dia area terminal ni kawasan memang banjir lah. Tapi air dah surut hari ni. Dah ada yang bersih-bersih kan lah kedai. Okay, sekarang ni dekat area bandar bawah, bandar bawah Temeloh. So kita parking kat depan tu kejap, kita tengok keadaan dekat tulisan Temeloh, signboard Temeloh. Keadaan di Esplanade Temeloh, di area signboard Temeloh. Keadaan di signboard Temeloh, ni dia guys, air sungai. Sekarang ni aku nak balik dulu. Esok kita akan sambung pasang rocker cover. Rocker cover kita kasih modified cun-cun. The next day. Okay guys, so clear dah kering. Rocker cover memang dah cun-cun lah, memang berkilat. Guna clear 2K daripada Samurai. So kalau kita pegang pun memang dah kering lah. Memang cun-cun. So aku cat sekali dengan cover timing bell, bagi sama color. Baru nampak engine ni besar sikit. So sekarang ni aku nak pasang dulu, jom kasih lain guys. Okay guys, so ni dia hasilnya. So memang mantul bos. Memang kilat. Dah macam guna spray gun dah ni. Memang terbaik bos. So kalau korang tengok, rocker cover ni nampak kosong.
Ha, so aku akan tampal dengan stiker SOSC. Ha, so SOSC ni ada dua color. Ha, so kalau kau nak dapatkan stiker ni, kau boleh tekan link Shopee dekat bawah. Nanti aku akan letak link Shopee dekat description. Ha. So sekarang ni aku nak tampal dulu stiker ni. Jom kasi lain guys. A few inches later. Okay guys, so untuk rocker cover kali ni aku akan tampal dengan stiker SOSC hitam. Ha, bila hitam ni nampak ngam sikit, dengan merah ni nampak garang. Ha, so aku akan tampal SOSC dengan 12 buff ni dekat bahagian bawah. So untuk tulisan Mitsubishi ni, Mitsubishi ni aku akan letak kat bahagian atas. Ha. So first kita kena potong dulu bahagian Mitsubishi ni. Kalau kau nak tampal macam ni pun boleh, tak ada masalah. Kalau kau malas nak potong, kau boleh tampal je macam ni. Pun cantik lah, tak ada masalah. Aku dah buat dia memang, so aku dah buat dia memang dah ngam-ngam kalau kau nak tampal terus. Tapi kalau kau nak tampal kat bahagian atas pun cun juga. Okay. Okay guys, so ni dia hasilnya. Memang cun-cun guys. So untuk rocker cover kali ni, aku tampal stiker SOSC warna hitam. Bila hitam ni nampak nice sikit lah. Dia nampak garang. So sebelum ni, kalau korang tengok aku punya rocker cover yang sebelum ni, warna biru Samco. Warna biru Samco, aku tampal color silver. Stiker ni tahan. Tahan kalau korang nak tampal dekat rocker cover ni. So macam yang biru Samco ni, memang yang ni stiker asal daripada aku spray hari tu sampai sekarang. Aku tak pernah tukar lagi. Tak ada masalah. So kalau korang nak restore, korang kena bersihkan dulu lah. Bersihkan dulu. Kalau cat baru, memang stiker ni akan melekat elok lah. Dia yang jadi masalah kalau korang beli stiker ni lepas tu korang tak bersihkan. Dia ada kesan minyak-minyak, dia memang takkan lekat lah. Lekat pun tapi dia tak kuat. Tapi kalau korang dah restore macam ni, memang lekat lah. Memang kemas lah. So kalau warna merah ni, kalau korang nak tampal colour silver pun cantik juga. Ikut lah mana yang korang minat. So kalau korang nak restore, korang wajib dapatkan stiker SOSC 12 buff Mitsubishi. So nanti aku akan letak link Shopee dekat description. Korang boleh tekan je link kat bawah. So settle video kali ni. Okay guys, so settle video kali ni. So kita punya rocker cover pun dah cun-cun dah. Memang terbaik guys. Okay guys, ni saja yang aku dapat share pada video kali ni. Kalau korang suka video kali ni, korang boleh like, komen dan share. Okay, bye-bye. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh,